kota Lembah Sarimas yang luas 9,7 hektar dibangun sarana ibadah hibah dari almarhum Bunda Hajah Elizabeth Sulaiman, suatu masjid dengan luas 5.000 meter persegi yang dinamakan Masjid Raya As'adah. Masjid Sa'adah mempunyai arti yaitu mengayomi. Masjid Sa'adah diambil dari nama almarhum Ibunda Hajah Elizabeth Sulaiman yang dulu adalah seorang mu'alaf, dan nama Sa'adah adalah nama tersebut. Keunikan dari Masjid Sa'adah ini, selalu orang mengatakan dengan kubah biru membina beberapa majelis ta'lim dan pendidikan. Untuk majelis ta'lim, kita mempunyai jemaah dari 27 desa dengan 23 majelis ta'lim. Untuk sarana pendidikannya, di Raya As'adah mempunyai TK yang dinamakan TK Ar-Rahman, dan alhamdulillah menjadi salah satu TK yang terbaik di Kabupaten Subang.